bagaimana nak selamatkan nyawa jika ada nyawa melayang. Dan bila kita baca di Facebook, banyak orang yang mengalami pengalaman yang sama. Ada siapa rosak kereta, punah bapa kereta dan macam-macam cerita yang kita dengar. Erti katanya, cara ini memang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini aku berada di Bulut Payung dekat Bongo yang viral hari ini. Marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan kita bersimpati kepada keluarga Olirham. Dan hari ini aku turun dan aku tengok sendiri banyak kereta lalu yang memang derah melompat. Jadi aku tidak mahu salahkan sesiapa. Kita cuma nak rakyat selamat dan tak mahu lagi peristiwa ini berulang. Jadi rakyat penduduk setempat dah bersuara dalam Facebook lah aku baca dan aku banyak di tag, di mention di Facebook, ada yang telefon minta ambo ulah. Jadi ambo tu turun pada malam ni dan ambo tengok sendiri. Kadang-kadang sebab kereta daripada orang kecil ya, memang dia tak perasa. Kalau orang luar daripada Kota Baru ni, memang tadi hampir 3-4 kali ambo tengok kereta melompat. Ambo sendiri pun memang rasa gung juga berada di sini. Jadi ambo tak tahu adakah cara line kuning dan bonggol tinggi ni masih lagi jalan penyelesaian kepada masalah kemalangan. Katanya ada sekolah. Amba berpandangan sepatutnya pihak kerajaan buat jejantah lah kalau nak selamatkan nyawa. Bagaimana nak selamatkan nyawa jika ada nyawa melayang? Jadi erti katanya, cara ni sudah tidak tepat. Amba berpandangan begitulah. Kerana amba lihat sendiri, bila jalan jadi lancar, orang mula derah. Ini sebab dia jalan utama. Jadi amba tak tahu bagaimana jalan utama ada bonggol. Kalau sesiapa pernah pergi ke Tok Bali, di kawasan Tok Bali tu kita akan tengok ada layang warna merah. Itu lagi praktikal lah. Mana sebelum ada di sebelum siapa bonggol ni tunggu tu ada lain merah dulu untuk dia bersedia. Tapi hari kita memang tengok orang tak bersedia dan boleh menyebabkan kemalangan. Dan di hadapan sana tu masih ada pihak JKA ataupun pihak berkenaan membaiki kesan-kesan kemalangan tadi. Jadi ambo sekali lagi nak menyatakan bahawa bonggol ini pada pandangan ambo yang tidak belajar secara mendalam tentang jalan raya ni, ambo melihat, ambo berpandangan sama dengan penduduk, sepatutnya dibina satu jejantas untuk penduduk dan juga orang sekolah. Bonggol yang tidak ada apa-apa peringatan sama ada lain merah ke ataupun apa saja, ini sangat bahaya. Kerana ini jalan utama orang derah, orang laju dan bila dia laju, melompat dan ini jalan seleko. Inilah yang menyebabkan bahayanya kepada penduduk, kepada pengguna jalan raya. Dan bila kita baca di Facebook, banyak orang yang mengalami pengalaman yang sama. Ada siapa rosak kereta, punah bapa kereta dan macam-macam cerita yang kita dengar. Erti katanya, cara ini memang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.